Malah lebih kayak Da Ultra nggak sih? Hey, jangan begitu. Banyak anak-anak di sini. Halo guys, kembali ke Dejara dengan semua jenis-jenis dari Falky Seijin. Sering disebut sebagai Space Fisherman atau nelayan luar angkasa, walaupun secara bentuk entah kenapa mirip Da Ultra ya. Dibandingi Seijin lebih cocok jadi Da Ultra loh. Mungkin karena dulu Suburaya belum terlalu kepikiran deh. Apa-apa masih sebatas V Ultra doang ya guys. Untuk jenis pun kebanyakan bukan muncul di sini sih. Ada yang dari anime, manga, game. Kalau yang game harusnya lu pada udah pada tahu lah. Jadi ini dia semua jenis-jenis dari Falky Seijin. Langsung aja, check it out! Yang pertama, Falky Seijin Showa. Memulai debut di final episode series Taro bersama dengan Sami Kujira untuk bisa menguasai bumi. Asli, persiapan dia tuh kayak biasa banget loh. Serius nih cuma modal Sami Kujira doang? Ya secara metal gak ada masalah ya guys. Diurus sama Taro gampang kok. Bahkan setelah Kotaro mengembalikan Ultra Badge ke Ultra Mother, pada akhirnya Falky Seijin berhasil dikalahkan dengan menembaki tangki gas. Sama sekali gak perlu bantuan Ultraman ataupun pasukan Zat dong. Oke, untuk desain Falky Seijin sebenarnya di video Final Boss Showa kemarin udah sempat gue jelasin sih. Jadi bisa dibilang Falky Seijin ini kostum awal Leo sebelum dibatalin ya. Harusnya desain Leo itu bakalan begini loh. Cuma mungkin karena kostumnya udah keburu selesai daripada gak dipakai, mending jadiin Seijin aja dah. Makanya kalau kita ngerasa Falky Seijin lebih cocok dijadiin Ultraman atau Da Ultra gak heran sih. Orang desainnya aja udah mirip banget. Base-nya, corak, armor badannya, call timer, sampai ada beam lamp juga ya guys. Dengan warna campuran hitam dan emas di bagian armor. Kemudian untuk jurus menurut gue lumayan ya. Bisa size chain buat ngubah ukuran jadi raksasa. Terus ada teleportation pastinya berguna buat teleport. Dan terakhir ada Falky Beam. Yang mana Falky Seijin bisa mengeluarkan tembakan dari beam lamp. Uniknya dia juga dilengkapi dengan senjata bernama Falky Sword yang pastinya berguna sebagai senjata. Walaupun kadang malah kelihatan kayak pajangan ya guys. Gak terlalu kepake loh. Bahkan dulu kagetnya sempat ada info yang agak gimana sih. Kalau Falky Seijin merupakan saudara jahat dari Taro, kakak atau adik nih. Waduh, kayaknya tuh yang ngasih info misinfo deh. Yang dua, Falky Seijin Heisei. Merupakan Falky Seijin jenis lain yang sempat muncul di series Mebius untuk bisa mengalahkan Zamusha. Tapi pada akhirnya dia kalah saat melawan Zamusha. Kita kira bakalan lebih OP ternyata sama aja ya. Buat dikalahin mah gampang bener. Ya, untuk desain berhubung Heisei jelas udah pasti kostumnya jauh lebih bagus ya guys. Baik dari segi bahan, corak, warna, malah tambah kelihatan kayak Da Ultra banget loh. Walaupun untuk jurus sayangnya gak sempat ditunjukin ya. Karena keburu dibantai sama Zamusha duluan sih. Minimal bisa ngeluarin jurus baru kek. Terus kalau gua gak salah denger pun ini Falky Seijin dulu emang gak ada rencana buat comeback di Mebius deh. Cuma karena di sini Suburaya pengen nunjukin kekuatan Zamusha, makanya Falky sama Mama tuh dijadiin samsak sekaligus buat nostalgia juga ya. Pas di movie Mega Monster Battle ada lagi tuh. Yang tiga, Falky Seijin Ultraman Ginga. Pastinya Falky Seijin yang muncul di series Ginga sebagai Dark Lugiel Agent, sehingga bisa membantu Lugiel mencari host untuk bisa menggunakan Dark Dummy Spark. Ya memang nih sempat bikin banyak masalah banget. Bahkan orang-orang terdekat Hikaru kayak Chigusa sama Kenta aja kena juga loh. Tapi kalau boleh jujur, Falky Seijin yang versi Ginga nih kelakuannya emang kocak banget sih. Bisa gaya-gaya gak jelas, ngomong bahasa Inggris, pokoknya dibikin random ya. Ada aja loh. Sehingga pada akhirnya dia berhasil dikalahkan oleh Ginga dan Gen 9 bersama dengan 3 Dark. Oke, untuk desain terutama kostum kayaknya ini masih sama kayak yang muncul di Mebius deh. Secara corak, warna sama desain gak ada perubahan ya guys. Kemudian untuk jurusnya cuma satu doang yaitu Dark Dummy Spark Bestow. Yang mana Falky bisa memanipulasi keinginan korban agar memunculkan Dark Dummy Spark sekaligus menggunakan Spark Doll. Pokoknya tuh sekali kena emang bahaya banget ya. Kalau nggak salah pun di final episode Ginga S tuh balik lagi deh. Walaupun ini kadang Falky Seijinnya masih ada sangkut paut sama yang versi Showa sih. Cuma harusnya beda identitas lah. Yang keempat, Falky Seijin Halki. Juga merupakan Falky Seijin lain yang muncul di series X kemudian mempunyai peliharaan Sami Kujira bernama Jolly. Bersama dengan Knuckles Seijin dan Ikaru Seijin, mereka memilih untuk hidup di bumi sambil bekerja menggunakan wujud human form. Setelah itu juga bertemu dengan seorang manusia bernama Isamu. Tapi saat Sami Kujira Halki sampai di bumi, tanpa disadari malah ngebawa Dark Star Cluster gitu ya guys. Ditantang sepak bola rugby dong. Meskipun sempat agak kesulitan, dengan semangat dari Isamu, mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Endingnya kalau nggak salah mereka pergi deh. Oke, untuk desain segala macam kurang lebih ini masih sama kayak yang Ginga tadi ya. Bahkan seiyunya sama juga loh. Pantesan suaranya gak ada yang beda.
Kemudian untuk jurus dari Hulk ini yang dilatih cuma satu doang ya guys, yaitu Human Disguise yang pastinya berguna agar Falky bisa berubah menjadi wujud manusia. Semua Seijin harusnya bisa berubah jadi human form lah. Sekaligus kita bisa tahu gak semua Falky Seijin jahat ya, ada yang baik juga kok. Yang kelima, Cyber Falky Seijin. Pastinya bentuk cyber dari Falky yang sempat muncul di final episode series X, sehingga X bisa berhasil mengalahkan Giriza menggunakan hybrid armor. Ya secara desain, udah pasti V-robotiknya kerasa ya guys. Terus kalau timernya diganti jadi huruf X, ada senjatanya lagi, dengan warna dominan emas dan silver. Walaupun untuk jurusnya gak ada yang tahu, cuma kita pasti penasaran lah. Kalau sampai cyber Falky armor beneran ada, kira-kira gimana tuh? Yang keenam, Falkyur. Ya, berbeda dari Falky Seijin yang biasanya kita tahu kebanyakan cowok semua, sekarang ini versi yang cewek ya guys. Damn girl! Sempat muncul di manga dan Ultraman di animation Netflix yang secara cerita emang tergantung sih. Karena kalau kita bandingin cerita yang di manga sama anime tuh beda banget loh. Desainnya aja beda juga. Yang mana Valkyr ikut bergabung dengan Mephisto dan Zarab di bawah perintah Edo untuk bisa membuat semua orang menganggap kalau Ultraman merupakan ancaman. Kalau penasaran ceritanya gimana bisa langsung nonton season 3 yang final aja ya. Untuk desainnya waduh, gimana lu pada gak demen? Karena ini Valkyrnya emang seksi banget sih. Mana seiyunya mau terus cocok lagi? Damn, sampai nyium tarung gak tuh? Cuma kalau bandingin yang manga sama anime emang berasa beda ya guys. Tergantung selera masing-masing juga deh. Bagusan yang mana nih? Kemudian untuk jurusnya lebih ngandelin senjata yang bisa dibilang bahaya bener. Apalagi kalau udah diserang dari belakang kacau loh. Harus hati-hati nih. Meskipun kesannya di ending kayak dimanfaatin Mephisto, teman-teman yang lihat Mid-Credit Scene harusnya udah pada tahu lah. Yang tujuh, Falky Seijin Mega Monster Rush. Pastinya Falky Seijin yang muncul di game arcade Mega Monster Rush bahkan gak cuma satu orang doang, sampai ada tiga dong. Desainnya beda-beda lagi. Cuma untuk cerita gamenya gue kurang tahu ya guys. Emang eksklusif Jepang sih. Tapi secara desain mah, Falky Seijinnya keren-keren semua cok. Kayak Lars, Gogar, Killba. Bisa teman-teman nilai sendiri ya. Apalagi yang Killba kalau gue lihat malah mirip kayak Fit Lugiel banget loh. Udah kayak Fit Lugiel versi humanoid aja. Sekaligus, mereka juga mempunyai senjata yang berbeda-beda. Seperti Lars pakai tombak, Gogar pakai tembakan, Killba pakai dual blade gak tuh? Walaupun secara jurus no comment ya guys, tapi ini bakalan unik banget sih. Masa jurusnya sama semua? Senjatanya aja udah beda. Bahkan kalau nggak salah kemarin itu Lars sampai dibikin kostum live action juga deh. Ntar kalau nemu gambarnya langsung gue tampilin ya. Oke guys, ya just gitu aja untuk semua jenis-jenis dari Falky Seijin. Yang kalau kita totalin kurang lebih tadi ada 9 jenis dan harusnya ini bakalan jadi desain Leo tapi sayangnya terpaksa dibatalin ya. Cuma kalau dari Suburaya mah ngakalin jadi Seijin baru aja. Daripada kostumnya gak dipakai kenapa enggak? Lumayan gak sih? Jangan salah, di Seijin lain pun ini sempat kejadian juga loh. Kayak Ribato, Zed. Itu mah udah dari zaman Ultraman The Next Requiem. Pokoknya kita tunggu terus kemunculan Falky Seijin lagi, karena kalau yang versi normal live action itu terakhir kali emang di series X ya guys. Paling segitu aja, kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye!